Hi guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini adalah hari Sabtu. Happy weekend semuanya. This week I'll be filming weekend vlog. Hari ini seperti biasa hari Sabtu aku sama Fe sama Ana mau pergi. Sambil nunggu mereka ini aku mau kasih lihat kalian outfit yang aku pakai hari ini. Maaf banget kacanya agak-agak kotor ya. Ini outfit yang aku pakai hari ini. Ini top udah lama banget. Abis itu ini ada blazer kulit dari vintage store. Terus aku kayak hari ini in the mood for pakai anting yang enggak gold hoops gitu. Jadi pakai yang kayak gini. Wait, oke, biar matching. Hari ini rambutnya dikepang dua karena belum kremas. Besok aku sama Hamzah rencananya belum tahu kemana. Maybe kita akan nonton movie. Maybe kita bakal movie date. Karena ada film Disney yang baru keluar, namanya Raya kalau nggak salah. And then abis itu ada rencana juga mau ke rumah mamanya Hamzah. And then belum tahu. So stay tuned. Halo. Rajin banget ya Bu. Tadinya hari ini nggak mau nge-vlog, cuman kayak buat disatuin aja sih sama besok. Cuman besok mau ngapain? Besok rencananya mau ke rumah mertua. Aduh, hari ini kita bajunya sama, jaket kulit juga seperti agen FBI, dan yang di belakang seperti pengacaranya. Hari ini kita mau makan di Bills Cafe. Mau jadi ayam penyet. Aduh, kita nanti dulu ya ayam penyet ya. Gampang ya, Sar, makan apa aja bisa. Iya, tadi jam 1 sih tadi masih salad. Bahkan tadi gue mau ayam penyet. Tadi jam 1 nafsunya masih salad gitu kan. Setengah 3 udah nasi, aku butuh nasi gitu. Astagfirullah. Bills, dessert. Pengen hot cake. Pindah haluan nih jam segini makan hot cake. Enggak ada. Jam 5 udah di take out hot cake sih, makasih guys. Setiap minggu, setiap dari malamnya, dari malam kita udah browsing kemana ya, kita ngafe. Terus yang satu ini yang selalu Parisian. Ini juga ya. Ya Parisian, tapi yang ini mau foto, bukan mau foto. Hari H ayamnya. Lo foto tuh di pakai ayam. Aduh sakit perut. Kita habis makan ayam penyet, sekarang kita balik lagi ke toko vintage kesukaan kita. Ini aku nemuin jaket Versace, bagus deh. Terus ada ini juga coat Burberry. Ini tapi masih agak lumayan mahal sih harganya. Terus aku nemuin juga Giorgio Armani, nanti aku cobain. Ana ketemu tas itu. Ini Giorgio Armani, aku suka banget cuttingannya jaketnya. Nggak tahu harganya berapa, cuma sekarang kita lagi ada di toko furniture gitu, gemes banget lihat deh. Kursi, sofa, so cute, so cute. And for this one, how much? That one is 105. Ritual wajib adalah fatawatnya deh. Morning, so this is the next day. Hari ini rencananya aku mau ke orang tua, mau ke rumah orang tuanya Hamzah. Tapi sekarang aku mau pilates dulu. Aku udah 2 hari nggak olahraga karena hari pertama dapat, terus yang kedua kemarin kita pergi juga, jadi kayak perutnya masih nggak enak banget, kram banget. Dan hari ini I feel like doing pilates karena kayaknya enak gitu kalau untuk perut yang lagi kayak agak kram-kram gitu. Karena kan kalau pilates kayak gerakannya banyak-banyak kayak like stretching, terus yang bener-bener ringan, chill, nggak yang kayak HIIT workout loncat sana sini kan. Tuh, jadi sekarang aku mau pilates. Ini aku udah siapin matrasnya. Ini aku udah pilih workoutnya yang mau aku lakuin, dari Move with Nicole 50 minute full body workout at home. Let's do it. Walaupun kayak rasanya mager, tapi I know after doing some workout I'm gonna feel good. So belum pakai lipstiknya, lupa. Tadi udah olahraga cuman 15 minutes pilates full body workout. Abis itu sekarang kita lagi mau makan El Janah di dekat rumah, makan ayam gitu, and then baru kita mau ke rumahnya mamanya Hamzah karena ternyata pada masih sore kesana, jadi kita mau lunch dulu. Aku mau kasih lihat outfit aku hari ini. Oke, so karena udah mulai kayak angin-angin gitu, jadi hari ini aku pakai baju, pakai sweater. Selalu ingat ini beli di Greece di pinggir jalan. Sweater ini. Terus ada vintage Levi's, apa namanya? Overall, aku bilangnya overall sih. Ini aku suka banget cuttingannya karena straight leg dan gak ngatung gitu kan. Terus ada ini aku ambil lagi. Masa aku beli dong. Cepat. Bentar dong. Ini beli di vintage shop juga. And udah deh. Iya, kita makan. Lapar. Udah makan dan sekarang mau ke rumahnya Hamzah. Terus ini aku mau share sama kalian, aku suka banget lipstiknya Givenchy. Ini it's not lipstick sih sebenarnya, liquid balm. Enak banget dipakai, kayak tinnya oke banget. Ada efek mintnya gitu dan not sticky. Tapi yang aku nggak suka adalah packagingnya yang ini sih, yang lipstiknya keluar semua gitu loh. Kalau ditutup, I don't know why. Aku suka banget padahal sama ini. Lihat lagi bikin apa nih? Chocolate covered strawberry. Oh my god, so pretty. Why is that so beautiful? It's scrumptious. Di sini ada chocolate covered strawberry, sebelah situ sate padang. Ya, Ma. Good morning. Hari ini akan panjang sekali karena ini sekarang jam 10 pagi. Terus rencananya hari ini itu aku sama Hamzah mau nonton dulu. Kemarin kita nggak jadi nonton karena kayak kita keburu ngantuk. Jadi hari ini rencananya kita mau nonton jam 11, kita udah booking. Sekarang jam 10 karena deket besoknya dari rumah. Jadi sekarang aku mau bikin breakfast dulu. Ini aku udah siap. Hari ini olahraganya akan jalan aja nanti sore. Oke, jadi sekarang aku mau bikin breakfast. Kebetulan lagi pada habis di rumah, jadi kayaknya aku mau bikin breakfast oats aja deh. Oke, ini resep oats yang biasanya aku selalu pakai kayak gini ya. Ini half a cup oats. Biasanya aku pakai banana, cuman karena banananya kita lagi nggak ada, jadi nggak pakai. Biasanya banana itu biar kayak bikin lebih manis gitu loh. Jadi ini aku mau taruh aja 1 tablespoon vanilla protein, superfoodnya maca powder sedikit aja. Ini kalau kalian nggak tahu manfaatnya maca powder apa, langsung di Google ya. Dan chia seeds biar dia lebih thick, vanilla extract, like a teaspoon vanilla extract. That's it. And then kita masak pakai air dulu. Baru nanti setelah agak kental kita masukin susunya. Biasanya aku aduk-aduk aja terus sampai dia agak kental baru deh. Oke, ini udah jadi, udah agak kental. Sekarang kita masukin oatsnya. Kayak Gak tau deh kalian kelihatan atau enggak. Aku mau pakein mango, frozen mango, karena buahnya emang lagi habis kita, jadi ya udah yang ada aja, adanya frozen mango, jadi ya udah. Biasanya sih aku pakai strawberry ya, strawberry atau biasanya pakai banana tuh paling enak sih. Habis itu kita pakein almond milk on top, and then peanut butter. Ini natural peanut butter, aku suka banget. Kalau misalnya beli peanut butter, hati-hati ya. Kalian harus baca dulu ingredients-nya, karena banyak juga yang dicampur sama gula atau dicampur sama ingredients yang sebenarnya nggak perlu gitu. Nah, ini kayak ini ingredients-nya cuma bener-bener peanut 99,5% sama sea salt. Jadi nggak ada lagi tuh yang ingredients yang nggak pentingnya tuh nggak ada gitu. Dan so this is the final product. Maaf, itu peanut butternya. Oke, jadi rencananya planning kita hari ini lumayan panjang. Planning kita pertama-tama mau nonton, bentar lagi loh Hamzah. Sekarang udah jam berapa? Yeah. Kita mau nonton jam 11. Kita mau nonton Raya the Dragon, film kartunya Disney yang baru. And then habis lunch, we'll see. Kita mau groceries atau mau ke toko vintage dulu yang di dekat rumah. Ya ternyata toko vintage itu ada kayak toko mega store-nya yang lebih gede lagi dekat rumah. Jadi I wanna check that. So we'll see, antara kita ke toko vintage dulu atau kita ke grocery shopping dulu. You guys will hanging out with me all day. Aduh, okay, let's go Hamzi. Okay, we are here. Wangi popcorn, emang wangi banget. Sedih banget, kagak ada orang. So, di mana kita Hamzah? Oh, di mana ya? Lihatlah tiketnya. So, there's no option, so. Gila sih. Okay, so kita udah selesai nontonnya, udah makan siang juga. Gimana menurut Hamzah filmnya? One of the best Disney Pixar movies I've ever seen. I loved it. It was like, why? What Mulan remake should have been like. The feels, yeah, the story, the animation, the characters. Oh. Yang aku suka filmnya ngajarin tentang kepercayaan sama diversity. Yeah, you just have to. If you go to a place with a level of distrust, that person will also feel that distrust as well. Oh yeah. So the only way. Yeah, yeah. People want to be believed in, and yeah, that's all it is. People just want to be believed in, no matter where they're from. Yeah. And that's how you build a peaceful society. Yeah, bagus banget sih filmnya. Dan aku juga selain suka ceritanya, aku suka banget animasinya. Animasinya, bagus banget. Terus kan ini so Southeast Asian as well. Iya, yeah, tentang si princessnya itu, princess Disney pertama yang dari Southeast Asian ya. I think, yeah, I think it is, yeah, Southeast Asia, yeah, for sure. Jadi di filmnya tuh tadi kayak banyak tradisi kita gitu loh, yang kayak dia mau masuk ke ruangan tuh buka sepatu, terus kayak spices, makanannya ada sambal, terus ada kayak nasi. You can see some Indonesian, some Thai, some yeah, Japanese, yeah, some Vietnamese, yeah. Keren banget. Nah, sekarang kita mau mampir dulu ke toko vintage yang ada di dekat rumah. Pertama kali juga sih aku ke situ. Yes, Hamzah? Oh, no. Yes. Yeah. Yes, please. Thank you. That's the store. 10 dolar cuy, 1 kilo. Sebel banget tau gak sih, aku nemu sepatu ini. Ini camper. Masih bagus banget. Tapi cuma nemu sebelah. Gak ketemu sebelah lagi. Mana ya? Karena barangnya banyak banget, sorry. Karena barangnya banyak banget, justru aku jadi bingung gitu loh mau pilih mana dulu. back. So, kita belum jadi jalan ke Cronulla karena katanya akan thunderstorm. Tapi I'll show you what I've got from the vintage store. Ini aku dapat kemeja 2 biji. Harganya satunya $6. Kalau 3 $15. And yeah, tadi tuh sebenarnya di tokonya kayak banyak banget barangnya, tapi saking banyaknya tuh jadinya overwhelm sendiri, dan jadinya kayak udah aku nggak sempat yang lihat-lihat banget. Ya dari sekarang aku mau prepare all the groceries. Biasanya aku bukan nge-prep foodnya, cuman aku nge-prepare ingredients. Jadi kayak banana mau aku masukin frozen. Tapi tadi gila sih, toko si U-turn vintage-nya itu bener-bener yang kayak gede banget. Dan di belakang itu ada bagian harganya 1 kilo buat $10. Oke, banana done. Sekarang spring onion. By the way, kalian kalau misalnya belum tahu ya, spring onion itu kalau misalnya bawahnya ini kita masukin air, tumbuh. Jadi aku nggak pernah buang. Bukan nggak pernah buang sih, kayak masih aku masukin air sampai dia akan tumbuh lagi gitu. Jadi bagian ininya aku akan masukin airnya. Airnya mau aku ganti dulu. Sekarang ini aku sekarang mau cuci dulu. Gue kayak boro-boro gitu ya dulu, bisa bukan bisa sih, kayak begini gitu, kayak ngepotong-motong terus masak. Aku tuh dulu bener-bener gak bisa masak apa-apa, tau gak sih? Kayak bisa masak mie doang deh. Kayak even gorengin chicken nugget aja tuh yang goreng adik aku. By the way, kalau kalian penasaran juga, di episode podcast Saha yang baru, aku lupa ya episode berapa ya, kayaknya episode 7. Episode 7 itu kita ngebahas tentang our health and fitness journey. Jadi tentang proses perubahan habit dan lifestyle aku sama Hamzah. Aku sama Hamzah juga ada tips buat kalian yang mau merubah gaya hidup juga, bisa langsung dengerin podcast Saha ya. Hopefully aku bisa kasih inspirasi untuk kalian yang mau merubah gaya hidup juga. Ini spring onion udah aku potong-potong. Dan sekarang tugasnya Hamzah potong-potong ayam. Thank you. I don't think we are going to walk hari ini. Kayaknya hari ini nggak akan jalan karena malah hujan, dan katanya ada warning, ada hujan batu di sini. Katanya nanti sore daerah Cronulla juga. Jadi kayak ya kita diem aja di rumah. And maybe besok kita akan ke pantai karena besok sunny day, 28 derajat kayaknya. Or maybe kita besok pagi akan berenang. We'll see. We'll see what happen. Anyway, please kalau misalnya kalian emang suka sama tipe vlog yang kayak gini, yang emang weekend vlog dan I do random things, please kasih tahu aku di komen kalian suka yang kayak gimana dan kalian suka durasinya berapa lama. Kalau misalnya emang ini vlognya durasinya kelamaan juga, please komen di bawah. And thank you juga untuk yang udah nonton vlog aku yang sebelum-sebelumnya, untuk komen-komen kalian. Aku berusaha untuk selalu balesin komen kalian juga yang ada di YouTube. Thank you. Dan kalau kalian datang nonton kesini dari Instagram aku, halo semuanya. Jangan lupa di subscribe, diklik subscribe kalau misalnya kalian suka nonton videonya dan suka videonya. Itu bener-bener nge-support aku banget dan bikin aku semangat untuk nge-vlog lagi setiap hari. We'll see tomorrow. Kalau misalnya emang besok kira-kira harinya menarik, aku akan lanjut vlog. Tapi kalau misalnya enggak, kita sudahi besok pagi, oke? Okay? Thank you sekali lagi untuk supportnya. See you guys tomorrow. Good morning. Tadi malam aku sama Hamzah bergadang sampai jam 1:30, jam 1 kalau nggak salah, lupa. Kita nonton Wanda Vision. Kita sengaja emang belum nonton Wanda Vision sampai seriesnya kelar, jadi kita bisa langsung nonton sekaligus, nggak usah nunggu-nunggu lagi tanpa penasaran. Dan hari ini aku rencananya sama Hamzah mau ke pantai. Tadi pagi kita udah bersih-bersih, terus udah nyuci baju, udah jemur baju, terus udah lipet-lipetin baju juga tuh. Sekarang kita mau ke pantai, rencananya mau jalan dulu terus chill.